ini contoh suasana ya, suasana. Nah, terus ada permainan ruang. Terus ini ada cewek lagi di foto. Foto dong, cekrek. Nah, itu ini loh. Aku enggak punya ininya, toolnya. Harus download ya? Memang dia ngikutin aja. Ngikutin. Nah, terus pas udah tingkat 2 kesananya mah udah digital lah. Enggak bilang kamu latihan yang serius. Nih, Dara baru masuk. Dara baru juga di sekolah lagi belajar itu. Perspektif. Tapi luar biasa. Ini rencananya ada orang, Dara? Ada. Oh, kamu udah percaya kakak manualnya, kamu tinggi sekali. Pikirnya itu apa, tikusnya mau curi makanan gitu. Zara tuh di gosok-gosok gini kan, miring-miring ya, ngarsirnya ya? Iya, terus dikurangin transparannya. Nah, terus kakak ambil warna terangnya. Tadi kan warna gelapnya ya? Sekarang warnanya Zara ini terangnya kita ambil. Tuh ya, udah. Nah, terus kapasitasnya dikurangin. Mungkin sampai kecil banget. Pelan-pelan aja. Nah, misalnya diambil, coba aja dulu gini. Dibuat lebih, nah tuh, ngeblend ya. Tuh. Gitu, Zara. Tuh, halus kan? Dihalusin sama kakak tuh. Ini agak ditekan sih kakak ini. Tuh. Ketika mau terang, ambil warna terang lagi. Blendingnya lebih halus. Bisa tuh. Bagian ininya di zoom aja dulu, di zoom terus diperhalus. Nih, muter tuh. Tuh. Ya kan? Nah, ditekan tuh. Blending kan? Halus kan? Tuh. Magic tuh. Tekan lepas tuh. Sama kayak pensil asli. Tuh, tekan lepas tuh. Gila, asik banget tuh, lihat. Ngeblendingnya tuh, kental kan kayak air kan? Tuh, oh, Tangerang. Ini tuh Fadil tuh, kakaknya yang lulus. Fadil lagi apa? Lagi sholat ya? Fadil? Fadil? Lagi sholat. Oh, lagi sholat. Iya, yeah, oke. Okay. Itu yang kakaknya udah lulus KTP. Ini adik. Kelas berapa coba, Dara? Tebak. Kelas berapa coba? Bisa nggak? Nggak apa-apa, coba aja, salah juga nggak apa-apa, ini kan cuman bukan bingung nih. Kelas 7 dia. Iya, kelas 7 itu kan ya, cuman kakak seneng aja sih ya, kakak soalnya salah satu penyuka gambar penari juga dulu ya gitu. Iya, ini mau nyeberangnya kemana ya, bingung ya. Apakah bukannya ke sini kah maksudnya? Harusnya sih ya ke depannya. Iya. Oh, gitu. Ya udah, kakak save, kirim ke WA Clara ya. Ah, seriusan? Photoshop sama Procreate tapi. Oh, pantesan. Ini yang orangnya Procreate ya, digabungin ya. Backgroundnya ini kakak tahu yang ini Photoshop kan? Efek-efek ini. Biasanya sih line up di Procreate. Iya. Kamu pun suka The Beatles juga? Suka banget, aku kebanyakan gambarnya Beatles doang sih. Iya, kalau kakak memang kalau nyebrang ke pas kuliah dulu ya di TB, kalau menyebrang Ganesha tuh males empatan. Karena temen tuh suka ngomong takut disangka The Beatles gitu. Karena nyeker ya. Udah sih nyebrang, gak mau barengan, karena gitu ya sering gitu.
Kenapa sih lagu di sana di Beatles nih? Padahal lewat Zebra Cross kan ada di depan mirror. Oh, Adobe Illustrator AI. Iya. Oh, gila. Ribet Illustrator. Ini di tracing manual sama kamu? Iya. Gila. Edunya niat pisan. Ini berapa jam ini, berapa hari? Nge-tracing ini. Sehari. Gimana hari kan enggak mungkin. Oke, sambil nunggu ya. Jadi Kakak kita sini sekali lagi mungkin yang ingatkan lagi tentang karya terbaik. Jadi kalau untuk tidak peduli berapa rata-ratanya sebenarnya ya. Nah, terus di sini ini anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil tuh sekira 5 SD, 6 SD, 1 SMP mungkin masih kecil ya, SMP. Nah, oke. Okay. Nah, untuk gambar orang, nah ini kita bermain namanya posisi wajah ya. Ini kan udah nunduk ya. Nah, ini dari bawah tiba-tiba ada orang yang di samping sini. Kita buat tarik ini dulu langsung aja. Nah, jadi buat gitu dulu. Nanti diimprove aja nggak apa-apa ya. Ini Kakak soalnya harus mungkin ada yang punya isme anime, kartun Amerika, Jepang atau manga. Jadi dinetralin dulu oleh Kakak ya. Ini tiap ini. Terus cara memainkan ekspresi gimana? Nah, terus ini kan udah menunduk. Nah, ini setelah itu kita tarik ke sini dikit. Gitu dulu. Ya. Nah, terus kita kasih leher aja dikit. Ini karena dia mau enggak mau